بسم الله الرحمن الرحيم. Termasuk teman-teman, kalau antum diajak bertengkar sama orang, hindari saja. Dia caci maki dengan apapun, makin keras cobaan datang kepada antum, makin keras kata-katanya segala macam, makin besar pahalanya kalau kita sabar. Bukan pengecut. Justru bukan pengecut. Dalam Islam bukan pengecut. Tinggalkan saja. Karena dianggap dia orang bodoh. Pernah ada orang begitu datang di majlisnya Umar bin Khattab. Umar sangat tegas. Orang semua takut dengan dia. Ada orang tiba-tiba datang dari padang pasir, mengatakan, "Hai Umar, kau tidak adil pada kami." Langsung Umar marah. Tapi rupanya orang ini ditemani sama sepupunya, kebetulan orang alim. Dia mengatakan, "Wahai Amir Mu'minin, Allah mengatakan, wa'arid anil jahilin, dan beralihlah dari orang-orang bodoh." Maka Umar bin Khattab pun redam, karena sudah mendengar firman Allah SWT, lalu dikatakan oleh perawi hadis, dan Umar selalu berhenti pada saat diingatkan dengan ayat Allah. Jadi ada kadang-kadang memang orang bodoh, untuk apa kita layani? Nabi SAW tidak pernah melayani orang-orang bodoh, orang mencaci maki beliau, orang ini dianggap biasa saja. Ya, itu adalah ajang panen pahala buat kita.